Ustaz, bagaimana pula Imam Nawawi dalam syarahnya berkata qaul inna Allah su'al al makan al makanah la al makan, tentang hadis. Sekarang ni, wahai saudara Syahmi, Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang baik, ada ilmu yang kita ambil. Saya nak tanya awak satu soalan. Siapa lebih tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Imam Nawawi? Siapa lebih tinggi darjah dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Imam Nawawi? Saya hormat Imam Nawawi, ulama yang hebat, saya pun baca syarah dia, tapi Imam Nawawi rahimahullah dia masih pegang sedikit akidah Asy'ariyah. Kita hormat. Tapi saya tanya, mana lebih tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Imam Nawawi? Adakah Imam Nawawi tolak hadis ini? Tidak. Imam Nawawi bila saya baca syarahan dia, dia gini. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini adalah cuplikan dari ceramahnya Ustadz dari negeri sebelah yang memang kelihatan ini lebih wahabi dan mirip sekali dengan ustadz-ustadz yang wahabi di negara kita, di mana kalau sudah terpojok langsung menyampaikan hujah-hujah, di mana kalau orang waras itu sudah ketahuan hujahnya orang-orang tidak berpikir. Ketika Imam Nawawi mensarah hadis Ainallah itu, maksudnya yang ditanya adalah al-makanah. Al-makanah itu ada tak marbutohnya, yaitu manzilah atau derajat, bukan al-makan, bukan tempat. Maka orang ini tidak bisa menjawab, tetapi justru menjatuhkan Imam Nawawi. Walaupun kalau simak lengkapnya, jangan fitnah saya merendahkan Imam Nawawi. Perhatikan gaya dia. Kata dia, Imam Nawawi bukan menolak hadis, hanya bingung. Jadi dia mengatakan Imam Nawawi bingung. Begitu. Ya sama dengan yang diutarakan oleh Kiai Nur Wahid, Kiai Hidayat Nur itu, bahwa ada kitabnya Salafi Wahabi itu yang mengatakan bahwa Imam Nawawi hanya ahli hadis, ahli fikih, tetapi lemah dalam akidah. Jadi orang ini tetap mengambil ilmu dari Imam Nawawi, padahal Imam Nawawi kata dia sendiri mengatakan Asy'ariyah. Di mana kata dia sendiri di video saya sebelumnya, Asy'ariyah bukan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi Jahmiyah. Ini kan membingungkan. Kamu kok mau ngambil ilmu dari orang yang akidahnya akidah Jahmiyah, terkelompok kepada Asy'ariyah yang Jahmiyah, kan aneh. Terus pertanyaan yang legend gitu. Ketika ada orang mempertanyakan pemahaman dia dengan berbantahan dengan ulama, langsung dihantam ulama ini dibandingkan dengan Rasulullah. Lebih hebat mana? Lebih tinggi mana? Itu sama dengan Badrussalam. Lebih hebat mana Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad? Masalah bid'ah. Nabi Muhammad tidak membagi, kok Imam Syafi'i membagi. Sama dengan siapa, Sofyan Khalid itu. Makanya saya bilang mirip. Itu hujah-hujah orang yang tidak mikir. Seharusnya kalau mikir itu, kita sudah sepakat tidak boleh membandingkan Rasulullah. Ya. Jangankan dengan ulama. Di antara para nabi saja Rasulullah sudah yang paling tinggi. Goblok kalau masih bertanya lebih hebat mana. Atau memang mau ngakal-ngakalin orang yang dianggapnya bodoh. Gitu. Pertanyaan yang relevan itu, kira-kira lebih paham mana sih Imam Nawawi dengan ente? Itu aja. Itu kan congor ente yang bilang begitu misalnya. Imam Nawawi berbantahan dengan ente. Kenapa ente lalu anggap mewakili Nabi gitu? Tetangganya Nabi gitu. Mendengar langsung dari Nabi gitu. Dan maksudnya tahu persis gitu. Sehingga kalau ada orang yang memahami berbeda, dianggap menentang Nabi. Itu gak waras begitu. Gak ada orang waras itu begitu. Semuanya sudah paham. Kalau kita berbeda pemahaman tentang teks, bukan kita melawan Sohibun Nas, bukan kita melawan Nabi, bukan kita menyelisih Nabi, tapi memiliki pemahaman yang berbeda. Itu Pak Yai, itu ya. Ini kan mudah difahami sih. Kecuali oleh orang-orang yang sebetulnya tidak paham, tetapi mau seolah-olah paling benar. Ketika ada orang berbeda dengan dia, orang yang berbeda itu membawakan hujah ulama, langsung dia itu berlindung. Lebih hebat mana dia dengan Nabi? Ini sudah pernah saya bahas. Ada suatu ketika peristiwa, dalam sawab kalau nggak Ibnu Abbas ya Ibnu Umar ya, ditanya tentang satu praktik
dalam haji. Ini oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar dilarang, tetapi oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar itu diizinkan. Maka ditentanglah oleh seorang tabi'in. Kenapa Anda mengizinkan manusia melakukan itu? Kata Sayyidina, kata Ibnu Umar ya, atau Ibnu Abbas kalau tidak salah, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu oleh si tabi'in ini dibawakan hujah, tetapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu melarang hal tersebut. Nah, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ini menyampaikan sanggahan, "Woi hak gitu, kalau celaka kamu. Saya bawakan sabda Rasul, kok kamu tentang dengan ucapan manusia?" Dijawab oleh yang tabi'in ini, gampang saja. Tetapi yang dua saya sebut itu, yaitu Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, lebih faham ma'aradahun Nabi sallallahu alaihi wasallam minkah. Lebih paham apa yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh Rasulullah daripada Anda. Artinya ini bukan sedang menentang Rasul. Tetapi kita meyakini Abu Bakar, Sayyidina Umar faham apa yang diucapkan oleh Rasul. Faham apa yang dimasukkan oleh Rasul. Lalu mereka atas pahaman itu menyampaikan satu isbat, satu ketetapan. Ditentang oleh orang yang merasa dia mengikuti Rasul. Bukan berarti kita menentang Rasul, tetapi compare yang memahami siapa yang lebih paham. Itu masih di antara para sahabat, Pak. Lah ente siapa? Membandingkan pula Nabi Muhammad dengan Imam Nawawi. Ya sama juga membandingkan Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i. Jadi kamu ini harus waras saja sebetulnya. Kuncinya waras. Kamu bicara seperti ini, sudah tahu itu adalah banyak ulama berbeda-beda. Jangan bawa-bawa hujah tolol, lebih hebat mana, lebih tinggi mana derajatnya. Sampai-sampai lalu keluar narasi Imam Nawawi sebetulnya bukan menolak, tapi bingung. A-o. Itu ya. Allahumma hdina hadas sabil. Kita ini kan tidak faham. Tapi mendengar ceramah orang-orang yang sok faham, sok mewakili Rasulullah, diklaim. Ya orang yang tidak punya pembanding, terima langsung. Oh iya ya. Padahal nanti akan saya bahas tentang hadis jariyah itu. Ada dua bagian nanti saya bahas. Yang pertama, saya tidak akan bahas dengan bahasa saya bacakan kitabnya saja. Dan itu bisa kamu cross-check. Yang pertama, bagaimana Syekh Albani keliru memahaminya, keliru juga dalam menyusun kalimatnya. Secara nahu. Lah nun, di situ ada melenceng dari kaidah berbahasa Arab. Ya, kamu tak paham lah ya. Ya lucu-lucuan saja ya. Tetapi memang ini selalu fenomenal hadis jariah ini. Seolah-olah dulu Nabi saja bertanya di mana, dijawab sama itu. Dibenarkan oleh Nabi, tidak dibilang kamu mujassim, kamu musyabih. Kenapa sekarang kita begitu? Seolah-olah begitu kan. Mungkin kamu akan kaget kalau ada orang yang bilang itu hadisnya syad. Itu hadisnya tidak boleh dipakai. Kalaupun mau dipakai, itu mesti ditakwil. Ya itu salah satu takwilnya adalah makanah, bukan makan. Atau kalau takwilnya Imam Ar-Rafi'i ya, dalam kitabnya Al-Amali ya, nanti saya bahas secara rinci. Ini saya kasih clue-nya aja. Bahwasannya fauqiyah di situ adalah bimakna al-adhamah, kemuliaan. Bukan posisi, bukan uluhisi, tetapi ulu maknawi. Itu ucapannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kamu mau tanya lagi lebih hebat mana Imam Ibnu Hajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekalian tanya, lebih hebat mana dengan Allah? Kenapa? Karena firman-Nya kan alal arsy. Ala. Padahal kalau kita waras itu kan alal arsy. Ala saja kan. Tidak dijelaskan ala uluwan hissiyan. Nah, ada begitu. Ala bimakna fauqiyatun hakikiyatun. Enggak ada begitu. Artinya apa? Memahaminya saja yang berbeda. Allahumma dina aja sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.